Itu ada bazar. Iya, ada bazar. Gak bisa masuk tuh, ditahan juga nih di pintu masuk. Tunggu dari jam berapa? Dari jam 11.30. Wes, dari jam 11. Terus sekarang lagi nunggu apa, Mas? Nunggu Yayang. Mau ke bazar. Oh, Tapi ngantrinya panjang. Ngantrinya jadi panjang kan? Ya, mau gimana lagi? Iya. Ngantri lapar. Tapi datang ke sini udah makan atau belum? Udah, aduh. Ini aku belum makan, ini udah gemetar ini. Tapi antrian sampai ujung sana tuh, teman-teman tuh. Ditutup. Sementara Vincent sama Luis di dalam sana. Wah, panjang sekali ya teman-teman antrian bazar pemilu. Orang-orang Indonesia ini datang dari berbagai kota yang ada di Belanda. Saking penuhnya kapasitas di bazar, jadi kita tidak boleh masuk dulu. Akhirnya setelah berjam-jam menunggu dan selesai mencoblos, Acit bisa masuk ke dalam bazar. Jadi inilah suasana bazar pemilu yang ada di Belanda. Wah, ramai sekali antusias warga Indonesia yang tinggal di Belanda. Jadi di dalam bazar Indonesia ini ada menjual makanan-makanan Indonesia dan produk-produk yang langsung didatangkan dari Indonesia. Asyik, kata penyanyi, asyik.